Halo guys, balik lagi sama gue Kevin Jonathan. Jadi hari ini gue akan bermain game yang baru aja rilis beberapa jam yang lalu, yaitu game Tensura King of Monster gitu ya teman-teman ya. Ini game cukup berat ya, dan kemungkinan gue gak akan nerusin game ini karena ini akan bikin sakit kepala buat handphone gue sendiri ya. Jadi gue akan first look aja untuk game ini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita gaskan ke tutorialnya dulu. Nah ini kita disuruh tap avatar ya untuk release skillnya. Animasinya sih bagus cuy. Yang gak bagus handphone gua ya. Cepet panas. Oke. Nah, ini teman-teman grup gua nih udah pada rempong banget ya bicarain game ini, dan di Facebook pun juga sama ya. Ini game lagi benar-benar cuan banget karena yang gua lihat di Facebook, kalau misalnya kita bisa mendapatkan hero Ifrit kalau nggak salah, itu bisa cuan teman-teman. Dan semoga aja nih tangan gua nih lagi wangi, dan semoga setelah tutorial bisa gacha dan gue bisa dapat salah satu hero yang bisa membuatkan cuan, yang pastinya akan gue giveaway atau mungkin gue jual, nggak tahu, lihat nanti ya teman-teman ya. Oke, ini ada bocil tiduran atau rebahan ya. Oke, ini gue skip aja lah, ini story cuy. Oke, ini real namenya Ketim cok. Oke. Wah, Ultra HD nggak mungkin. Kita pilih yang smooth lah. Mau jadi apa ini? Mau jadi abu handphone gue? Oke. Ini kita skip. Ini nggak bisa di skip ya? Wih, gede. Oh, enggak anjim. Gue kira gede lucu. Ternyata topeng asu. Ini banyak kali ya ngomong-ngomongnya ya. Paling bete gue emang di tahap tutorial sih di semua game. Oke, ini ada ngomong-ngomong, masih ngemeng-ngemeng. Oke, udah clearing battlefield. Ini gue belum tahu ya first looknya nih, masih tutorial yang kayak tadi tuh masih ku. Sumpah keren sih. Dari home-nya itu keren. Oke, ini kita disuruh enter stage. Bisa langsung auto kah? Hah? Udah bisa langsung auto? Coba skip. Coba ini kita cancel dulu. Bisa langsung auto guys. Itu auto apa ya? Oke, ini kita ready. Oke, ini untuk battlefieldnya kayak gini ya. Apa bisa di rotate? Gak bisa guys. Ini by the way, ini grafiknya gue paling rendah ya, smooth ya. Jadi gue yakin kalau misalnya di handphone-handphone yang kualitasnya itu tinggi, ini game bakal bagus banget sih untuk grafiknya, gue yakin banget. Secara emang gamenya itu udah di atas 1 giga teman-teman. Ini gue level up. Ini gue nggak bisa skip ya. Ini auto apa sih? Oh ini auto ini cuy. Kayaknya auto story ya atau gimana sih? Coba kita skip. Sumpah sih, ini game ini baru rilis 3 atau 2 jam yang lalu gitu ya. Udah banyak banget yang jual akun cuy. Asli. Gue gak tahu ya kalau misalnya kalian main game ini, ada gak dari kalian yang udah cuan gitu ya. Komen di bawah guys. Ini kita disuruh summon. Nah ini nih summon nih. Di sini ada Soi Kijin, ada Shuna Kijin, Benimaru Kijin, Sion Kijin, Hakuro Kijin. Nah gue gak tahu nih ini siapa yang paling bagus nih, siapa di sini. Buset. Ini Sion Kijin tipe gua banget sih.
Sumpah. 36B itu mah. Oke. Jadi disuruh. Oke, warnanya ungu. Apakah di kalian kayak gitu juga pas di first summon-nya? Oke, ini gua dapat Sion or Grey. Gua enggak tahu ini bagus apa enggak. Ini bintang 2 dan tier-nya itu A ya, class-nya ya. Ini ada line lagi ah. Ini kita confirm dulu. Kita balik lagi. Oke, kita disuruh adventure lagi, guys. Gue yakin ini story-nya juga bagus sih. Visualnya bagus banget, cuy. Nih asal kalian tahu ya, nih gue sebenarnya skip-skip story-nya bukan karena gue males, guys ya. Tapi gue kurang bisa berbahasa Inggris, jadi skip aja lah ya. Jadi alasan pertama gue gak bisa bahasa Inggris, alasan kedua gue juga males ngikutin tutorial. Jadi alasan terbesar gue karena gue gak bisa bahasa Inggris. Jadi skip aja, oke. Ini kita cancel, kita... Oh ini ada form, guys. Nah, kita masukin ini. Ya udahlah. Oke. Okay. BTW sorry kalau rada berisik ya, itu ada ponakan gua masih kecil. Oke, okay, ini kita coba langsung kita skill ini, cuy. Skillnya gimana dia? Oh, AOE. Jujur ya guys, ini bagi gua loh, ini bagi gua. Ini game gue kurang suka. Sebenarnya gua kalau gue ya guys ya, selera kan beda-beda gitu. Karena dari Battlefield-nya gue kurang suka, tapi dari sisi grafik ini bagus, teman-teman. Ini rekomendasi banget buat kalian yang emang suka game-game yang seperti ini Battlefield-nya. Ini kita skip aja. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini setiap stage-nya selalu ada story dan story-nya pasti bagus kalau misalnya kalian bisa berbahasa Inggris. Ya, ini kita skip lagi. Oke. Gue pengennya langsung gacha-gachanya sih sebenarnya. Ada nggak yang gacanya langsung gratis gitu ya? Gue pengen nguji tangan gue nih. Wah gokil. Wah itu bagus, cu. Wah animasinya gokil, cok. Mamam AOE itu semuanya rata, bos. EZ. Yang itu OP, guys. Nih yang ini nih, yang warna ungu. Oke, gue level 4. Gila, itu OP banget ya skillnya. AOE-nya bisa kena semua, cuy. Vertical horizontal, gila ya. Ini apa nih? Oke, kita disuruh ini lagi, cuy. Ternyata enter stage lagi. Kita skip aja. Wah ini gue kok kayak gini bisa ketagihan dong ini. Gue kayaknya awalnya dapat hero OP. Apa kalian semua juga sama nih dapat yang ini nih? Coba kalian komen ya di bawah ya. Ini OP banget, cuy. Nah ini merata sama gue, coy. Mana mana buru. Nah ini dulu, gue pengen ini dulu, bos. Ini sumpah OP, guys. Mamam. Nuh, wih kenanya area, cok. Sakit anjir. Aduh, gua asal klik ya, guys ya. Gua enggak ngelihat deskripsi skillnya lo. Aduh, damage, cok. Ani, kita coba.
Wih, 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 aduh, gue ketahuan dong main TikTok nih, aduh, ini gimana sih? Ini apa ya, cok? Oke, ini gue masih menang. Aku dapat hero lagi tuh, guys. Ini kita dapat hero mulu apa gimana sih ini? Ada gacanya nggak sih, guys? Nah ini gue disuruh karakter nih. Nah ini kita suruh klik, kita suruh upgrade. Nah ini ada nih kita. Oh anji, masih disuruh adventure dong. Kenapa sih? Ih, kok masih disuruh gue pengen gacha cuy, sumpah. Ini tujuan gue bermain game ini, itu gue pengen first look dan juga pengen gacha ya guys ya, siapa tahu bisa cuan gitu. Wah gokil lawannya. Anjing, visualnya bagus cok. Wah ini bukan kaleng-kaleng nih game. Wah, ini game 1,4 GB. Bener-bener worth it buat dimainin anjim. Gua kira nih emang kurui-kurui ya, tapi yang bikin bagus tuh lawan-lawannya anjim. Lawan-lawannya bagus banget tuh. Gede-gede. Oh, ini visualnya juga bagus. Ini gua paling suka sih. Hilda itu ya. Mampuy, combo. Ini gue masih bingung nih, ini ngapain ya? Ini apa ya? Coba kita kasih ke dia nih. Onisakura. Eh buru lah guys. Aduh. Ini bisa dikasih speed. Oh speednya harus. Oh ini ada sistem speed. Kebuka di complete story 1 strip 6 ya guys ya. Anji, mamam AOE juga cok. Mamam dua kali dong. Ada di buffnya juga cuy. Kena stun gua. Oke. Good. Ini kalau menurut gua game ini bisa bertahan lama gak ya? Kalau menurut gue bisa bertahan lama, cuman mungkin penghuninya nggak terlalu banyak, tapi nggak tahu juga ya guys ya. Ini apa namanya, hanya menurut gua saja gitu. Ini kita get ready aja. Oke. Wah lawannya banyak cuy. Bantai ini visualnya sih bagus, visual skillnya bagus sumpah asli, tapi yang gak gue suka battlefieldnya ini gak bisa muter, gak bisa di zoom. Gue jadi kurang bisa ngeliat coy, dia ngapain gitu. Ini bisa, bisa di zoom cok. Oh, bisa ya. Oh enggak, dia nge-zoom sendiri anjing, di troll gue. Coba kita kasih ke sini. Ini gue masih belum tahu nih ngapain nih. Set itu mah gue udah pakai jurus itu, udah pakai bahasa adat guys. Oke bantai 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 api api.
Oni King. Wah, ini sangar, cok. Anjir, sakit banget. Ih, dua kali, om. Oh, dia dia ngasih shield, guys. Anjing useless banget anjing yang kecil ini, cok. Matilah Kellen. Set kakek Sugiono, guys. Wih, Hagoromo ini kali ya. Kayak Hagoromo. Full body strike. Mama ambil untung lu. Anjir, sakit banget. 25 poin, guys. Damage-nya. Oke, ini gue menang. Gue level up lagi, cuy. Cakep-cakep sih anjing. Skip. Saya pengen gacha. Oh ya guys, kalau misalnya kalian juga pengen niat banget di game ini dan pengen tahu cara rerollnya, itu gue udah lihat di grup Facebooknya. Nanti kalau misalnya gue keinget, gue bakal terus di deskripsi ya. Ini kok masih adventure lagi sih? Guys? Oke, balik. Oke, ini waktunya summon, guys. Oke, ini summon. Ini kayaknya ini deh. Ini waktu yang tepat nih. Gua kayaknya bakal lancuan nih. Please tangan gua please. Semoga kita dapat. Siapa ya yang paling susah di sini, siapa guys? Si Soe, Suna, Benimaru, Sion, Hakuro. Gue pengen Benimaru nih, kayaknya pentolan ini guys. Oke, gas. Oke, ini teori lempar HP guys. Kita klik langsung, kita lempar HP kita guys. 1, 2, 3. Anjing, untung di kasur. Oke, ini warna ungu tanda apa? Ah ya guys ya. Bisa dapat S gak? Hah? Gue dapet 2 anjim. Confirm. Ya. Aduh, kok ini guys? Bentar. Aduh, ini gue karakter mulu sih. Itu apa ya? Oke, bisa di advance. Jadi bintang 3 ya. Kebukanya tuh. Oke, nice. Gue mau back dulu. Ini apa nih? One tap. Cancel. Ini apa guys? Gue ini sign in. Aduh, gue dapet ini mulu ya. Oh, gelis pisan, cok. Udah, ini gacanya udah gini doang gitu. Kita dikasih 5 summon doang. Apa gimana, guys? Hah? Oh, udah gacanya ini doang. Ya ampun, rank SS-nya 0,25%, cok. Rank SS-nya Ifrit. Rank S-nya Benimaru. Hah? 0,25%.
Ini siapa yang dapat, guys? Kalian dapat gak? Seribu. Ya ampun, gue cuma 480. Gak cukup, guys. Rp300.650. Berarti kita bisa satu kali lagi ya guys ya. Ya gak sih? Buat gacanya summon. Oke, ini fix. Besok gue bakal bikin lagi ya videonya untuk gacha yang kedua nih. Gacha kali ini gue ampas guys. Kurang ajar. Aduh, ifrit yang mana tuh cok? Ya ampun, gue dapetnya kayak gini anjim. Oke, fix. Ini gue besok bakal gue mainin lagi. Gacanya ternyata cukup murah guys. Mana tuh saman? Ini cuman 1000 ya guys ya, cuman 1000. Ini bisa lah satu apa adventure lagi nih yang ini gue kelarin. Fix malam ini gue mainin. Ya gue kejar. Besok gue bakal gacha lagi ya guys. Jadi kesimpulannya untuk video kali ini gue bakalan kasih tahu kalau game ini tuh cukup bagus. Oh ini bisa goyang-goyang guys. Jadi di sini kalian ada karakter, bisa kalian advance juga kalau misalnya kalian punya karakter yang sama ya. Itu juga untuk summon-nya juga ini baru satu banner-nya. Untuk form-nya seperti ini. Ya. Ini apa, Cuk? Ini bisa gua masukin. Weh, gila, Cuk. Ini apa gua enggak tahu, Omni. Oke, ya untuk form-nya seperti itu. Untuk Rimumu-nya gua ini apa nih? Oke, ini karakter kita, guys. Di sini ada questnya ya, questnya seperti ini, ada achievement juga, daily, weekly, seperti biasa game-game pada umumnya ya. Di sini ada marketnya, top up dah lu sini. Ini top upnya nih ya, harganya, waduh, 14.000 cuma dapat 6 itu cuma dapat 60. Wah, 15.000 cuma 60 star guys. Di sini ada social networknya, kebuka di story kedua, ada backpacknya, nih kalian bisa lihat di sini. Oke. Di sini ada ini belum bisa kebuka ya guys ya. Oke, jadi seperti itu. Ini enggak ada, gua enggak tahu nih ada kode redeemnya atau enggak. Wits, gua dapat guys. Wah, nih pokoknya besok gua bakal gacha sih. Oke, sampai sini aja dulu untuk videonya. Gua bakal lanjut besok, gua akan gacha lagi ya guys ya di game ini. Gua lupa namanya apa. So thank you buat kalian yang udah nontonin di channel ini, nangkringin untuk first looknya. First looknya bagus. Kalau misalnya handphone kalian mendukung untuk grafik yang medium atau yang high, ini gue yakin skill-skillnya bakal lebih kelihatan atau lebih berwarna lagi sih. Oke, okay? Sampai jumpa di next video. Thank you yang sudah nonton. Bye bye.